Pemerintah Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, yang memiliki luas 230 hektar, jumlah penduduk 12.000 lebih, RT 66, RW 14, Dusun 3. Dalam rangka memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat melalui bantuan pemerintah pusat seperti dana desa tahap 3, saat ini sudah melaksanakan pembangunan rambat beton, jalan desa, rutilahu 2 unit, dan modal bumdes. Dana desa ini rutilahu. Berapa unit, Pak? 4 unit. Mana aja, Pak? Lokasi RT 2 RW 4. Oh, ini di mana nih? Ini RT 2 RW 4. Dari anggaran apa nih? Anggaran dana anggaran desa. Dana desa. Kepala Desa Ciluncat, Komara Mega Permana, menjelaskan bahwa saat ini berbagai pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik. Perencanaan untuk di Desa Ciluncat ini yang akan kami bangun itu diantaranya kaitan dengan masih banyaknya rutilahu yang belum terrealisasi, makanya fokus di rutilahu itu untuk tahun 2019 anggaran akan ditambah untuk penguatan dalam rutilahu. Kalau untuk infrastruktur yang lain, di Desa Ciluncat ini hampir 90% jalan sudah mantap. Untuk masyarakat, himbauan dari kami, dari pemerintah desa, yaitu karena ini sifatnya bantuan, dihimbau kepada warga Desa Ciluncat ini agar melakukan swadayanya, gitu kan, swadaya sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saya sebagai tokoh masyarakat merasa sangat bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah desa yang telah membangun sarana infrastruktur, sangat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Bapak Win Cisimabri, warga Desa Ciluncat, gaturkeun sewu nuhun ku ayana bantos santi desa yang rorompok kuratus direhab. Mudah-mudahan bae kamajuan Desa Ciluncat sing majang langkung ti ayana. Dari Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Agus BR dan tim liputan mengabarkan. Pemerintah Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, mantap.